dan jenis ban tergantung pada kondisi lintasan. Untuk pembangunan mobil speed offroad ini biasanya kita memakan waktu 3 sampai dengan 6 bulan. Untuk biaya pembangunan mobil speed offroad ini. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe.
memasuki bulan kedua tahun 2006, sejumlah agenda otomotif kembali bergeliat. Di segmen ini kamu bisa menyaksikan Family Gathering Club Timorer yang berlangsung di Ragunan dan juga launching sebuah produk oli asal Amerika. Ini dia liputan selengkapnya. Untuk jawaban A, sensation, atau B, sensasional. Kirim jawaban kamu dengan mengetik AV spasi jawaban ke 6288. Dua orang yang beruntung akan mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp500.000. Jadi, kirim jawaban kamu sebanyak-banyaknya. Baiklah, waktu saya sudah hampir habis dan yang pasti saksikan terus Autovaganza yang akan hadir minggu depan di hari dan waktu yang sama hanya di Global TV.